안녕하세요. 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 아첼. 하이 가첼, 하이. Jadi, belum pada ngumpul ya? Aku mau cerita tapi belum pada ngumpul. Anting aku hilang, iya. Kacel sebut nama aku. Mana tuh namanya? KMF Rizkul. Seneng banget. Kenapa kamu seneng banget? Udah makan belum? Mau makan aku nggak? Temboknya beda, Cel. Iya, ini kamar mama aku, guys. Biasanya kan di kamar aku, ini di kamar mamaku. Tahu kan kemarin aku lagi sakit. Terus aku update lagi apa namanya di kamar ini kan. Apa lu? Abis itu ada yang reply, Asyel baru sakit. Udah ke hotel. Ini bukan hotel, ini kamar mamaku. Ini kamar gua, gak usah ngaku-ngaku. Panjang orang kamar mommy. Najis banget. Ini kamar mamaku, apa aku harus taruh di notes? Ini kamar mamaku. Cel Disco, oh iya Disco. Dari siapa nih? Kak Seven Blue sayang, ZZ. Sama dari kadarannya Ashel, WDO. Mantap. Apa cuy, kemana? Ada di luar. Soalnya mamaku lagi ada tamu kan. Jangan capek-capek lagi. Iya, santai guys. Cel, gue besok ujian gak ada niat menyemangatin. Semangat, Kak Latehurf. Besok gue juga ujian, gak mau nyemangatin. You are kakakku ya guys. Gue spill nih muka lu nih. Gue angkat kameranya. Cel, aku telat gak? Enggak, baru mulai. Lagi ngungsi, iya lagi ngungsi. Jadi tadi aku meet and greet, makasih yang udah meet and greet. Makasih yang udah meet and greet. Terus tadi aku ke mall dulu. Mall di Jakarta Selatan. Di Casablanca. Terus tadi aku main kayak main di apa? Apa sih namanya? Nanti nyebut merek lagi ya, kalian tau lah tempat bermainnya gitu. Terus ada yang 4D kan guys, kalian tahu nggak sih ada games 4D yang naik kereta terus gitu-gituin yang di aku main itu. Itu aku turun tahu guys 3 kilo. Nah, ini datang nih bocil nih. Udah lagi. Lihat hari ini, Cel. Lihat hari ini. 9. Nah. Nah. Ambil tisu doang. Ambil tisu doang. Terus nanti keluar lagi. Eh, hati-hati. Hati-hati, Saya enggak. Oh, itu punya siapa? Punya aja ya. Eh, itu baju aku jangan. Ini baju aku. Ini baju aku nanti aku dingin. Aku ambil koko kamu ya. Aku ambil koko ya. Ya. Iseng bocil. Dia dia sekarang udah bukan bayi lagi, dia udah bocil FF. Dia suka ngatain aku. Oh, Kak Acel bocil FF. Aku mau kunci ya, guys. Apa cuy? Apa cuy? Iya, terus tadi aku tuh kayak nggak langsung pulang. Awalnya aku mau main ice skating. Tapi aku tahu karena ini hari libur, jadi bakal rame banget. Ya nggak sih, guys? Kalau aku main ice skating pasti bakal rame banget dan ya udah. Tapi tadi aku ke mall juga rame sih. Ih, yuk apaan sih? Kalau kemana aku nonton The Doll. Hai, Ashelnya Aris, waduh. Udah di ini nih. Guys, aku tuh mau nanya. Ini aku sebenarnya tuh showroom sekalian mau unboxing gift. Ini tuh aku kayaknya ada yang merasa ngasih ini enggak sih ke aku? Saya jujur, ini tuh nggak ada nama yang ngasih. Ada nggak ada nama yang ngasih, tapi ada di tempat gift aku gitu. Aku takutnya punya
member sebelah aku. Kalian tahu kan, jadi tuh kayak ada rak buat gift-gift member gitu. Nah, aku takutnya ini bukan punya aku, tapi ini ada di rak gift aku gitu. Guys, kabarin ya kalau gak ada yang merasa ngasih, aku balikin lagi ke raknya. Karena aku takut kebawa ini gift member, takutnya. Tunggu guys, aku terangin ya kameranya. Mana sih? Oh ini. Ini gak ada, terang banget tapi. Kabarin ya. Itu win-win yang ngasih. Aku tuh pengen buka gift guys. Awalnya aku tuh juga pengen bukain gift yang satu show, itu kan juga banyak kan, alhamdulillah. Nah tapi aku belum sempet, karena di situ aku pas satu show tuh aku lagi sakit kan. Jadi gitu. Jadi aku gak sempet bukain gift yang pas satu show gitu. Ngerti gak sih? Oke, kita buka aja guys. Oh ini juga ada nih. Aku lupa tahu mau foto gift ini. Oh, kenapa dikunci sih? Kamu bolak-balik. Itu saya kamar dia, Cel. Oh, ini kamar Mami, tuh. Ini kamar Ayu. Ini kamar Mami sama Ayu. Oh, ini kamar kamu. Ini kamar mau buka-bukain juga. Ini nih. Pertama aku buka, guys. Ini kamarnya Kak Asya, Pasya. Pasya. Oh, ini punya fanbase Kak Cindy, guys. Pasya, nggak boleh. Pasya, astagfirullah. Win-win metawin. Beda orang gak sih? Win-win metawin mah yang di Thailand guys. Win metawin mah yang di Thailand. Ini dari fanbase Kak Cindy. Mantap. Tau gak sih, jadi tuh Kak Cindy pernah dikasih kaos sama fanbase aku. Terus besoknya latihan sama aku kan. Nah besoknya tuh langsung Kak Cindy pake. Atau 2 hari kemudian gitu. Kayaknya 2 hari kemudian langsung Kak Cindy pake kan. Terus aku bilang ke Kak Cindy, aku ledekin, cie fanbase siapa tuh? Nah Kak Cindy tuh gak tau itu baju fanbase aku. Terus oke, apa show-nya bener-bener deh. Rafa Syah, ya nanti ya, nanti ya aku ambil lah. Mene ketehe. Next, kita buka kaos lagi. Kalian tuh pada juga kasih kaos ya, alhamdulillah sih. Ada kaos buat latihan. Tada, aku meleot. Kenapa meleot? Nih, wow, lucu. Desainnya kayak Jepang-Jepang gitu nggak sih guys? Kayak poster-poster Jepang, ya nggak sih? Authentic. Ineffable. Mantap, mantap, mantap. Biasanya aku, guys nih, aku apa namanya, kalau buka gift itu bareng mamaku. Karena mamaku tuh kayak juga seneng gitu kan, rapi-rapihin gift sama bukain gift bareng aku tuh mamaku seneng. Ya, tapi gue keluar nih, seragam TK Upin-Ipin. Ih, yaudah sini maju. Silahkan lewat. Cel, om saya tanya ke sebelah kanan ya. Iya, enggak, gak kelihatan. Iya, sumpah, kalau lewat. Iya. Cel, enggak, gak kelihatan tuh. Enggak. Ya elah, celana merah doang kelihatan. Aca, aku kangen, please. Aku juga kangen, please. Hah, siapa ini? Aku kangennya sama yang ini. Bayi gede aku. Kantong matanya. Ini kantong, ini bukan kantong mata. Asyik, satu menit. Ya elah. Next ya, aku buka ya. Aca, fanlet aku belum kamu terima ya? Udah kan Ava, udah. Jadi tuh di foto yang gift kemarin, fanlet kakak tuh yang kayak paling depan gitu loh. Nanti aku baca ya suratnya ya. Wow! Ini kayak salsa nih. Cel, sorry baru join, it's okay. Apa cuy, berapa tahun Cel? 2 tahun setengah. Kan harus lihat nih, ada yang setia menemani aku. Dia duduk di bantal. Gak apa-apa, Mui. Apaan sih? Itu berisik, lu ingin bikin gue berkata kasar.
god, ini siapa? Jinsol. Wah guys, aku dikasih photocard Jinsol sama Kak Salsa. Ada Jinsol. Betul ya guys, ngomong-ngomong tentang tweet aku yang rame banget kemarin. Sumpah aku takut banget. Tapi aku tahu Wise One itu baik-baik dan tidak salam damai. Karena aku Wise One juga. Yuk, lu mau kemana? Bolak-balik. Kan kamar gua mau bikin travas ya. Kata travas ya. Tapi gak apa-apa, kan kayak masuk TikTok tuh rame banget kan guys. Yang apa namanya, yang Wise One itu. Sebenarnya pick aku tuh dari awal itu Yunjin. Kayak dia kan dulu gak, maksudnya bukan top member banget kan Yunjin. Aku tuh suka Yunjin, terus sekarang dia debut bareng Chaewon. Cepetan. Iya, cepetan. Enggak, apaan sih? Jadi love banget. Aku tahu sih, tapi itu juga kalian reply-nya baca. Apa ini? Sepatu di sini. Oh iya benar. Ini lucu banget. Lucu banget kok. Bias kamu Chaewon. Iya, Chaewon. Ini enak nih buat olahraga nih. Makasih kakak. BTW guys, tau gak sih aku lagi suka banget warna hijau. Aku lagi suka banget warna hijau. Ini Mbui gak mau gerak dari tadi. Aku lagi suka warna hijau. Kenapa ya? Aku dulu tuh menistakan warna hijau. Karena warna hijau tuh kayak warna hijau miskin gitu, tau gak sih? Sekarang aku suka. Aku tuh suka semua warna hijau. Kecuali hijau neon. Tapi aku suka warna hijau. Aku gak tau kalau lagi suka warna hijau. Mbul betah. Iya nih Mbul nih. Dia duduk di bantal yang aku tadain. Cayong. Males banget, males. Yuk tolong geserin dong, gue gak nyampe yuk. Geserin. Gue udah tolong nyarungin selimut ya, sumpah. Tangan lu tuh tidak bermanfaat. Nah deh guys, aku ambil gift dulu karena guys. Nasha Zelika. Ijo warna favorite gue, sama aku juga suka banget ijo sekarang. Terus ini ada yang ngasih bunga. Ada 3 yang ngasih bunga. Makasih ya. Walau bunganya mati tapi tidak akan pernah layu. Mantap. Pas sakit udah berapa kilo? 3. Gak apa-apa. Semangat yuk. Naikin lagi. Oh ini nih, kayaknya aku tahu ini apa. Itu kaos psychedel. Wow, aku dikasih apa namanya, aroma Adele dan aroma Ashel. Mantap. Banyak sekali aroma ini. Aromanya bisa dibuka nggak sih, bisa ditempel nggak sih? Jangan direndam terlalu lama. Ini cara nyucinya. Asik, ini lucu banget. Psychedel. Aku gak bisa nih buka gift tanpa mama. Ya ampun, astagfirullah Mbuy. Bentar guys, aku mau nunjukin. Tuh, Mbuy. Kayak kucing apa coba dia. Tiduran di situ. Lanjut. Aku kayak dimarahin mama aku deh, ini berantakan. Terus aku hari ini ultah. Happy birthday. Apa ini? Wow. Apa ini? Ih lucu deh. Warna bajunya tuh kayak aku banget. Lucu ya guys. Ini kayak bajunya Z gak sih?
aku lupa, tapi kayaknya pernah lihat Zee pakai baju kayak gini deh. Bagus bagus, I like it. Kaci. Kemarin ada yang cerita sama aku katanya dia ulang tahun, tapi nggak ada yang inget dia ulang tahun. Buat kakak yang cerita sama aku, happy birthday ya. Aku ucapinnya di SL. Semoga kakak nonton SL aku. Men yang kakak nge-DM aku katanya pada lupa pada ulang sama ulang tahun kakak. Aku ingat ulang tahun kakak. Happy birthday ya. Next kita lanjut. Hei kucing, kita musuhan ya. Waduh, kenapa musuh? Waduh, banyak sekali kaos. Ada 4. Ini sablon sendiri. Oh, ada part 1, part 2. Yuk katanya, katanya yang putih buat Nasya. Hah? Yang dinosaurus buat apa cuy? Yang mana? Nih, dikasih. Nih. Nih. Ini buat lu. Bangke, lu tolong paket. Woi. Ngomong. Kayaknya bagus banget, oh, ceritanya lau ya. Ceritanya anak hukum banget. Oh, anak hukum banget. Makasih ya, itu sablon sendiri. Makasih ya, guys ya. Oh, ini buat apa cuy? Lucu banget. Kayak baju ngajak kasih Burahma. Ini jadi kayak ini adik yang enggak dikasih Burahma ya? Ya, aku harus tunjukin ke apa cuy. Dinosaurus. Oh. Ini buat Mbuy. Mbuy, sini Mbuy. Guys, lucu banget sih, guys. Hah? Dia kayak di Kororo. Mbuy. Mbuy, ini siapa Mbuy? Mbuy, boleh gak cel? Guys, ada baju buat Mbuy. Mbuy, kasih aku Mbuy. Mbuy, sama ini, sama ini yuk. Sama baju buat apa cuy? Cel, maju cel. Maju cel. Ini buat apa? Udah, gue lari. Oh, ini buat apa cuy juga yuk. Ini buat apa cuy juga, sabar. Sabar, gue mau tunjukin dulu. Lucu bang. Ih lucu, ini buat siapa nih? Apa cuy juga kah? Tapi yang Mbuy lucu sih. Mbuy! Sini. Mbuy tuh kucing nurut guys. Dia kalau disamperin, dia kalau dipanggil tuh nyamperin. Oh mau keluar. Udah sana keluar, nanti kejepit. Oh sayang. Apa cuy suka Dino ya? Iya, apa cuy suka Dino. Dia suka bingit Dino. Wah, mommy mau Dino. Wah, ini dari kakak yang suka ini tahu. Suka live di TikTok. Aduh, maaf ya. Packagingnya bagus banget, gak enak, mau robek. Kayak jualan baju. Iya, kayak jualan baju ya. Tuh kan bener. Kayak ibu partai, mau liat gak? Apa, mana? Bukan gaya dulu ya. Mana? Kayak ibu partai, liat. Liat punya jilbab. Apa cuy, ini? Yuk, lu ngomongnya yuk. Ibu-ibu ngomongnya. Gara-gara ini pakai. Ini kamu ada juga nih, ini nih. Iya nih. Cel, ini Cel. Makasih ya guys ya. Ini pasti, ini dari kakak yang suka live di TikTok. Aku suka kakaknya, suka lihat kakaknya live TikTok jualan baju. Oh, yang kayak baju buat kucing gitu ya. Ini ada suratnya. Ih so cute, namanya cute. Lucu banget yuk. Lucu banget dia kayak bahannya bahannya baju. Bahannya kayak rajut gitu tapi dia bentuknya Pasha, kaos kemeja. Kaos kemeja enggak sih nyebutnya? Aku lepas baju dulu. Oh, lepas baju dulu. Baju cuma sekali pakai. Hah, kirain Kak Asia spill dong Kak ke ranjang 3. Ke ranjang 3. Bi, keranjang 3, Bi. Sama keranjang 27, Bi. Coba ambilin yang di pojok situ, Bi. Lu mau gak ya kalau gue jualan di TikTok lu yang gak jadi asisten gue? Wah, ada siapa ini? Sibuk dan sibuk dan susah. Ya apaan sih, lu parah banget deh menistakan. Wow. Itu lucu banget. Sibuk dan susah. Banget, ini bagus banget deh. Gue kekurangan baju putih. Kunai. Nyanyi asi yu gitu dulu. Cepetan nyanyi. Pasnya kayak ini cel anak TK lagi pengen field trip. Mana ada ini ya? Kan baju TK field trip tuh
pink neon. Wow. Oh my god. Guys, aku dikasih rajutan. Rajutan. Sumpah ternyata, guys. Kamu harus keringin ke tank. Aku dikasih Lego, guys. Guys, aku dikasih Lego. Yuk. Apa kamu mau Lego ini? Aduh, ya udah sana bawa, Mbak. Makasih guys, udah habis. Gift-nya makasih ya. Kan kita lihat ini ada yang kasih disco. Siapa nih? Kak Arifieli. Oh, merek, maaf ya. Oh, ya udah nih cepetan teman. Kelihatan sih. Saatnya merapihkan sampahnya ya guys. Yes sayang ya. Kamu bukan ya guys ya, tapi yes sayang ya. Wuih. Kita rapihin. Malahan tau gak sih yang pas gift satu show aku yang paling excited buka tuh Momi sama Ayu. Terus Ayu, Ayu tuh ngambek karena dia gak diajak buka kado. Kayak demi Allah lu ngambek, kayak kayak dia tuh buka tapi ngebrantek, tau gak sih guys, yang orang tuh mau bantuin tapi justru kayak Ayu ya apaan sih. Tau kan orang yang mau bantuin Yu basa. Jelas dah. Mau bantuin tapi malah ngeberantak gitu, kayak makin nyusahin kelompok tuh. Nasya Zerika Alivia. Soalnya itu lagi buka ini, belum selesai yang satu dia buka yang dua. Itu aku enggak tahu itu apa. Terus mamaku yang kayak bukain. Ini kamu enggak bisa bikin ini. Minta minta tante Nana, minta tante Nana. Gue enggak mau, enggak mau. Apa itu? Teka bin. Ah, jatuh kan. Mm. Aku pakai baju. Pakai baju apa? Suratnya aku taruh sini ya guys. Bu, ya nggak mau aku bu, kamu begini. Kamu main di luar terus sama. Ini Nezuken dibeli sih udah dikasih. Aku belum ketemu Zi lagi guys. Aku belum ketemu Zi lagi. Mau baju lagi? Iya. Nggak ada baju lagi. Itu di kanan. Di kanan? Sini dong kalau di kanan. Ini kiri. Jangan dibantak. Gak boleh. Coba besok aku jangan dong. Sebab aku kayak TikTok live beneran deh. Bajunya aja. Ribet banget ya guys. Oke sudah guys. Sudah dimatiin guys. I see you looking at my pee. I see. Sudah. Dan kita fokus lagi ke sini. Apa kakak aja? Ya ampun Lavasha, pakai baju Mbu. Ya ampun Mbu, dipakein baju yuk sama dia yuk. Dadah. Kamu kayak Harry Potter nih, Pasha. Bener ya. Pasha, sini Pasha. Sini Pasha. Pasha, sini. Pakai baju Mbu. Lihatin ke kamera. Lihatin ke sini, ke kakak. Udah gak mau. Tapi sumpah banyak banget kaos di lemari aku sekarang. Cang yang bikin UD 45 mandemain kemarin MPA atau DPR? Cel, izin keluar ya, mau kemana keluar? Ceritain pas sakit, Cel. Ceritain gak ya? Ya gitu guys, jadi awalnya aku DB, gejala DB. Terus udah sembuh 4 hari. Jatuh. Udah sembuh 4 hari terus tipes kayak gitu. Tapi sekarang udah sembuh alhamdulillah. Sini. Mau dilepas. Minta tolong ayo, minta tolong ayo. Ada tower ya? Oh my god, Kak Cindy. Kak Cindy search yang ngasih ini guys, lihat nih. Makasih Kak Cindy yang suka live di TikTok malam-malam. Aku pernah nonton tau live Kak Cindy. Makasih Kak Cindy towernya, oh my god. Makasih. Nyaw. Thank you Kak Cindy. Kemarin ditawar berapa hari? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu.
Kamis, Seminggu. Seminggu. Nih, ini bekas infus. Ini bekas, aku gak bisa nunjukin. Bekas ambil darah. Semuanya bekas ambil darah. Thanks, Kak Cindy. Iya, jadi pas gejala DB itu 9 hari, tipes 8 hari. Tapi sekarang udah sehat, walafiat, alhamdulillah. Iya, sampai yang kayak memar-memar gitu loh, guys. Jangan begadang, iya. Gak begadang kok. Bolak-balik mulu, bocil. Cil, aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu. Oke. Kamu mirip Win-Win. Ah, jangan gitulah. Sini, kamu sini deh. Apa kamu nih, Kak Dudung-Dudung? Ini yang gue ya? Apa nih? Cherry. Thank you, Kak Dudung. Ini yang gue ya? Jangan sakit-sakit ya. Iya, mungkin sakit karena ada yang bilang kemarin gejala DB karena main banjir. Terus tuh kalian tahu enggak sih guys, pas aku showroom terakhir kali yang aku bacain wish of jet atau jet of wish itu. Aku di situ udah sehat banget, tapi masih batuk-batuk. Masih batuk. Dia mau pura-pura jadi kucing, mau ngeluh. Terus tiba-tiba tipes. Awalnya tuh ambil darah doang, terus kayak awalnya belum terjangkit gitu tipesnya guys. Jadi Jumatnya itu masih sehat. Jumatnya itu udah kayak tengah siang kelayangan. Terus di situ pas dites darah belum tipes, tapi 2 hari setelahnya tipes terus langsung dirawat. Gitu guys. Tapi sekarang udah sehat. Itu gambar siapa sih bajunya? Gambar Amboy. Kamu sehat terus di mata aku, waduh. Makan. Kok kamu gemukan? Emang makan. Kayak gemukan ya? Kan aku turun makan. Loh. Aku turun 3 kilo kemarin. Lunya gak mau minum pas batuk di SR. Itu sebab aku udah minum banyak ya. Pocong. Ngomong apa kamu? Pocong. Cel, coba senyum. Slurp dulu. Ih, jorok. Mana ada yang ngedit kompilasi aku slurp, sumpah. Tapi gak apa-apa, teruslah berkarya. Walau saya dinistakan, teruslah berkarya. Wow, apa ini? Dari Kak Jelly Bean. Ada beruang. Acel, sapa aku dong. Halo, Kak Airin. Acel, temenan 5 detik aja. Oke, kita temenan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita musuhan. Dadah. Overdosis. Rumah sakit. Badan pun melayang. Linting dah. Ini manual ya guys. Geli banget liatnya. Cak, kamu waktu sakit minum obat penambah. Aduh, penambah cantik. Apa coba? Mama aku bilang malah aku gelapan setelah keluar rumah sakit. Sekarang ada lagi. Ada tower, iya tadi. I sudah lihat. Kalau you udah lihat belum you? You udah lihat belum you? Saya gak nonton bola, aku gak ngerti apa sih kemarin Liverpool sama apa yuk? Sama ini. Rondet Raya. Apaan sih? Lu udah gak mau bantuin gua. Kira tugas gua ngapain? Gua tahu lu tahu Liverpool sama apa? Sama apa? Apa City? Apa sih? Yang Ronaldo
Yang Ronaldo keluar? Gue gak tahu. Apa ya namanya ya? Eh, Real Madrid. Manchester City. Manchester Madrid. Apaan sih? Oh, Madrid. Sebut namaku Bang Windah. Waduh. Saya bukan Bang Windah nih. Siapa yang cita-citanya? Acel suka bola? Emang enggak, aku enggak ngerti bola. Wah, sekarang jam berapa sih guys? Cium gigi dulu, Cel. Cita-citaku pramugari. Eh, tadi aku mau nunjukin. Mana ya foto card aku ya? Ini. Eh, bukan. Mana sih foto card aku? Ada yang gomba. January, February, March, April, May I be yours? Yes. Cita-cita aneh. Kamu aneh. Sama Ella tadi kayak Upin Ipin. Sumpah aku semalam mimpin Upin Ipin. Semalam gue mimpi gue jadi presiden. Enggak, gue gak nanya lu. Gue ngomong lagi, Zoom. Boong banget. Kak Acel cantik gimana banget kan jadi insecure aja. Jangan insecure dong. Dih. Mau pantun, boleh. Mampir ke live lagi. Kapan-kapan ya, Cel, siap. Kakak tapi live-nya malam-malam mulu. Cel lagi belajar, temenin ya. Semangat belajarnya. Cel member JKT terkocak. Menurut aku Kak Siska, sumpah. Kak Siska tuh kalau nge-impression orang tuh kocak. Aduh, hampir ke tempat pintu. Bagi dong. Enggak. Pelit. Bocil FF. Aku mau rajin upload TikTok deh, guys. Aku kayak mau setiap hari upload TikTok gitu. Jadi nyalain notif aku di TikTok ya. Nyam dong. Ya Allah, kok ditaruh di bantal. Tapi makasih ya. Bocil FF. Siapa yang bocil FF? Siapa yang bocil FF? Apa, Ca? Bener ya, iya. Tapi aku gak ngerti post ke Twitter lagi ya, guys. Jadi kan harus follow TikTok. Risik banget ya. Ayo ke Padang lagi kapan-kapan ya. Kacau salop TikTok. Mana ada? Eh, hey, bocil FF, udah aku dudukin. Halo, aku tadi duduk di sini. Acel makan apa? Makan koko. Oh iya, thank you followers. 100.000 di TikTok. Udah aku pencet follow 2 kali. Makasih ya Kananai, membantu banget udah follow 2 kali. Jingle-jingle ya, Shell ditunggu. Ih, kok tau sih aku bikin TikTok jingle-jingle guys sama Adele. Tapi aku kayak gak mau post gitu, karena nanti aja postnya ya. Kalau mood aku bagus dan kalau mood kalian bagus juga. Main ke Palembang, Cel, udah sering. Cel, aku ulang tahun, happy birthday. Siapa itu? 2 kali di unfollow dong, berarti emang karena itu meres. Canda Kananai. Air minum Shani. Wah, dikasih disco aku. Kantong matanya gede, Cel. Jadi guys, awalnya ini tuh eye makeup. Tapi karena aku udah ada memblendung gitu, jadinya kayak nangis ya jatuhnya, Mbak. Coba Kak David. Makasih Kak David. Moodku selalu bagus kalau soal kamu mau as. Cepet-cepet, belum bocil FF.
cantik yo. Banget, gila. Siapa yang gila? Siapa yang gila? Kayaknya gila. Lihat, Cel. Ya ampun, Masya. Kamu jangan mau dikerjain Ayu. Iya, panjang umur. Kasih Siska langsung live. Terima kasih Siska. Acel ulta 8 jen. Ah, apa-apa-apa. Acel Masiho sakit. Iya, guys. Masiho kemana? Gak ikut comeback. Izin makan bentar ya, Cel. Gak mau. Kita tinggalin ya, guys. Guys, jangan ditungguin ya, guys. Kita tinggalin. Acel, sayang kamu. Lopez kebon buat Acel. Makasih. Aku juga Lopez kebon buat kamu. Kapan kami comeback? Kita comeback barengan sama Blackpink Sumbenim ya guys. Kalau Blackpink comeback, kita comeback. Kita tuh benar-benar jarang kegiatan. Dan kalau ngumpulin berempat nih, nunggu liburnya tuh beda. Misalnya nih, hari ini aku kan masuk, aku masuk. Hari ini kan aku ada kegiatan. Terus mereka libur, masa aku nggak ikut? Kemarin Kak Indah. Gitu-gitu, kayak jalan kegiatan. Terus teater tuh, kemarin pas aku teater ke Anin, gak ada Kak Indah. Gitu. Gitu-gitu deh guys, pokoknya emang gak bisa dipaksain juga. Tips biar kurus, Cel. Tipes. Aku kurusan soalnya karena tipes. Jadi kalau misalnya Ashel sama Jessie mulu gitu, kalau Ashel sama Adel mulu, karena emang kita sering kegiatan bareng. Sumpah, aku tuh sama Jessie sering kegiatan bareng. Eh, betul, kalian mau lihat nggak lock screen baru aku sama Jessie tau? Kayak yang ada di SG aku, kalian lihat nggak sih? Mie goreng versus mie rebus, aku mau makan mie deh jadinya. Tapi aku mie rebus, aku lebih suka mie rebus. Sarannya sehat. Udah lihat ya, kalian tau gak sih? Yang Meidam Dam. Terus di kiri pojok itu lock screen baru aku. Siapa nih yang kasih disco? Kak Sin Dessert, Acel pose mau SS, oke. Kenapa gak komen aja ya? Sama Kak Reva. Makasih Kak Reva. Cel gak ujian ya, gampang. Cel masih jadi embun, gak masih dong. Aku pengen kari deh, mie kari. Asyal pernah ke Bangka Belitung? Belum. Cerita kenapa tiba-tiba muncul di live show Kanin. Emang harusnya aku ikut acara live show Kanin kan, tapi karena sakit jadi aku gak bisa ikut latihan. Dan aku tuh sembuh hamin 2. Kalau aku ngejar latihan kan gak mungkin ya guys, karena udah ada yang gantiin. Terus jadinya aku ikut lagu terakhir. Lagu terakhir, karena lagu terakhir kan gak perlu latihan. Dan gak perlu latihan dan ini dan gitu. Ikan-ikan apa yang so sweet? I can't stop loving you, Acerui. Ya Allah, gumbalan TikTok ya pasti ya. Diinfus sakit gak? Sakit banget. Aku kadang kayak ngerasa lebih sakit infusnya daripada tipesnya. Kadang ngerasa. Pendapat kamu yang hari Minggu gimana maksudnya? Aku mau belajar mobil. Yuk, gue mau belajar mobil yuk. Belajar mobil tuh gimana? Belajar mobil? Iya, belajar merakit mobil. Gue takut banget kalau buka pintu. Gak pake baju. Hah? Gak boleh. Aku lagi live. Dilepas. Kamu kenapa? Bunyi. Karena aku isinya aja.
nangis tau aja pas kamu sakit. Ih kenapa nangis? Gak apa-apa. Malu ya, kenapa lepas tanah? Kan aku sembuh, ya? Alhamdulillah. Kenapa lepas tanah, Sen? Hah? Kenapa lepas tanah? Aja. Eh, mami pergi ya sama tanah-tanah aja, Cel. Iya. Iya ya? Eh, tangannya. Pasti ditinggal dong, Cel. Jadi mami. Aduh, buka pintu gede banget. Pucat, emang pucat ya? Aku pakai lipstik yang matte gitu sih. Kita nyetir mobil kan udah 17. Ya iya dong, nyetir mobil tadi bercanda doang sama Ayu. Enggak kok, cantik terus. Cel, semangatin dong. Minggu depan aku jangan semangat. Aduh, takut banget mami. Cel lagi show dong. Iya, benerin yuk pampersnya. Siapa nih? Mau lagi jatuh kok. Kak Lia, makasih Kak Lia. Diomelin tawa-tawa tanpa sia. Hai tante katanya. Ya hai. Mami itu mami. Mau dikasih saus tomat ya? Kasih saus tomat. Saus sambel lah, bisa saus tomat enak saus tomat. Sini saya sini. Ayo. Asya. Mami udah baju bui. Udah. Ini mentang-mentang bul gede banget. Simbul. Asya dikasih ini juga nih kaosmu. Iya, dikasih ini juga. Ini anak kenapa ngaco ya? Udah, mami serius om. Aku bisa dihianatin sahabat aku, kenapa tuh? Tante kesukaannya apa? Om Ben. Heh. Omnya apa ya kesukaannya? Omnya kesukaannya embuy. Omnya kesukaannya Milky. Bayangin Milky, yuk lu tau gak? Omnya kemarin kan nganter gue. Omnya bawa Milky di mobil. Embuy mana pernah digituin. Mami inflame dong, mana mau Mami. Mami mah mana mau dia. Dia maunya bikin showroom sendiri. Bisa bawa motor enggak, Cel? Bisa dong. Acel bau. Bau apa? Bau duit, amin. Apa, cuy? Acel play musik. Apa kita keluar aja ya guys? Yuk, ada muka lu. Kita keluar aja. Sini, Boy. Hah? Apa kita balik ke kamar aku saja ya? Nah. Cungkring. Ma cungkring. Nah, kita di sini aja. Ternyata warnanya lebih bagus loh. Ya enggak sih, guys? Nah. Yummy. Ini dia guys, kucing aku namanya Cungkring. Satu emboy, satu Cungkring. Tapi badannya gedean Cungkring, dia tuh gagah. Cungkring say hi Cungkring. Cungkring say hi. Tapi dia gagah gitu lah, mukanya kayak beruang. Cungkring. Emboy. Gak sopan ya, emboy ya. Dimarahin. Cium enggak? Cium. Nih, abang kamu nih, Cungkring. Tertekan. Acel sakit kejedot tembok, hah? Siapa yang kejedot tembok? Namanya kebalik, kah? Enggak, jadi tuh pas bayi si Cungkring tuh lebih Cungkring, si embuy itu paling embuy di antara saudara-saudaranya. Terus pas gede ternyata Cungkring tuh badannya paling gagah gitu, terus embuy bulunya tebel, tapi dia kalau dimandiin tuh jadi kurus banget. Lucuan aja lah. Eh, bentar guys. Acuy. Bentar, berantakan banget bantalnya. Berantakan banget kamar, rumahnya. Sudah. Nama yang tertukar, iya tertukarnya baru sekarang. Guys, kalau udah 1,5 jam kasih tahu ya.
Can I hug you now? Come here. Matematika susah gak, Cak? Makin kesini sih susah. Kalau dulu aku SMP aku suka banget MTK, tapi makin kesini aku udah biasa aja. Cak, kuku aku patah. Oh my God, sama. Acel musuhan tuh. Acel musuhan. Siapa yang musuhan? Ah. Bentar lagi. Tadi aku kampu. Mana? Cel pernah mimpi jadi sendok watak. Eh, sumpah, tapi ya aku percaya sih kalau mimpi itu adalah kita di universe lain. Kalian percaya enggak mimpi itu kita di universe lain? Aku percaya deh. Pundung gak diwar, kenapa? Ambil pundung. Bagi, suapin. Kamu dimatain mami, Pasha. Pasha, kamu dimatain mami nanti. Musyrik. Ambilin aku minum dong, Pasha. Tolong ambilin aku minum. Tolong. Iya. Bocil mau nih suruh-suruh. Cil, cosplay jadi anak kecil dong. Aku masih kecil. Dia harus cosplay. Cosplay. Coba lihat bunyi enggak tadi doang. Ayahnya Abi kecil. Itu kamu bisa masang aku enggak? Hah? Kamu bisa masang aku? Kamu bisa masang galon enggak? Kamu bisa masang galon enggak? Bisa. Kamu manggilnya kakak Acel dong, masa Acel? Tuh bocil sotoy mau lepas galon. Minta tolong mami. Minta tolong mami, Basya. Basya. Minta tolong mami. Acel. Acel suka tidur sama bangun jam berapa? Aku sekarang tidur maksimal jam 1. Itu kayak udah maksimal banget. Yang aku bicik. Itu kayak aku udah maksimal banget jam 1. Terus bangun, aku kalau bangun di atas jam 10 aku pusing. Cel, spoiler MV Berani Bersuara. Kan tunggu aja sampai tanggal mainnya MV Berani Bersuara. Hati-hati. Oh iya, kan kayak kalian gini. Suara kamu mana di Berani Bersuara? Ada guys, kalian cari deh, ada suaraku. Yang pas bait 2 yang awas jangan kau tertipu kata. Ini suaraku. Aku yang juga. Hey, kamu mau minum ini juga? Ya. Diminum enggak? Minum. Kalau enggak diminum? Kamu taruh. Kamu taruh situ kamar mandi. Kamar mandi. Nih. Ah, tumpah kan? Ambil tisu. Aduh, Basya. Mommy. Pasha. Ambil tisu. Nih. Sini. Merek. Mana merek? Ini. Oh, kamu mau ngelap sendiri? Pinter deh kamu. Sana aku putih loh, apa cuy? Hah? Baru, sana aku putih baru loh. Minta maaf lu. Maaf Kakak Cel. Minta maaf dulu. Maaf kacel. Minta maaf dulu. Ow. Ya ada ini, ada mainannya lucu. Lap dulu pipirnya. Nyanyi I see you. Kimberly. Ini apa ini? Tower.
Ini apa? Aku mau beli. Kamu mau beli tower? Iya. Emang kamu punya uit? Kamu dapat uit di mana? Gak boleh kita. Nyanyi nyanyi dulu. I see you looking at my PIC. Nggak ngerti lagi bocil FF. Bocil FF. Siapa yang bocil FF? Kacil. Kacil apa? Genjing. Ah. Nggak diminum kan? Genjing. Udah lo guys, kita kacangin aja kalau ada apa sih. Bocil midnight. Eh hey, kamu kita aku nggak lihat kamu numpain susu di keset. Bodinya nggak data apa cuy, iya emang. Siapa tuh KMZ, makasih KMZ. Guys kalau udah 1,5 jam ingetin deh. Aku mau bersih bersih soalnya. Ini aja susunya. Galak betul. Itu gak galak tau. Mama aku lebih galak sama apa cuy. Ini kenapa pada gombalin aku ya. Siapa yang potongnya rambut apa cuy? Ayu. Ayu si lese. Kalian yang punya saudara perempuan sama laki-laki, kalian lebih sering berantem sama saudara perempuan kalian atau yang cowok? Aku lebih sering berantem sama yang ini deh, sama yang Ayu daripada sama Justin. Sama Justin aku jarang berantem. Oh iya, maaf. Tangan. Iya, minum susu. Dua-duanya, wah berarti emang kakaknya yang tukang ribut deh, kayak kamunya yang tukang ribut. Anak tunggal cel, oh my god. Sini kita berteman. Saya sama kayak kamu cel, anak tengah. Aku tuh lebih sering berantem sama kakakku daripada sama adekku. Izin turu, 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 turu. Gak ada saudara sih, cel, semangat ya. Mami. Setuju gak kalau kakak cewek nyebelin? Setuju banget. Setuju 7000%. Setuju 1843,460,4789%. Sini. Gak mau. Gak boleh. Lap di depan. Lap di depan. Bilang dulu maaf yang tadi. Maaf. Maaf kakak Cel. Bilang dulu maaf kakak Cel. Bilang maaf kakak Cel. Apa Cel? Kok ngapain kakak? Saya anak berapa? Aku kedua. Gak cekula besok. Cekula gak ya? Pernah kabdamu gak? Pernah. Pas jadi tuh aku pas perpisahan aku ke Lembang sama Bromo. Tapi yang Bromo tuh sempat diundur gitu. Diundur kenapa ya? Kayaknya karena corona deh. Aku kan angkatan corona ya. Yang Bromo tuh padahal kayak udah mau berangkat sebulan lagi, tapi diundur. Tapi yang jadi ke Lembang. Tapi aku ke Bromo gak sama sekolah waktu itu. Oh kembar sih, eh ya kembar tuh gimana sih guys, rasanya sering berantem gak sih? Aku mau punya anak kembar deh, tapi gak deh gak mau. Cah nonton The Doll sama siapa? Sama siapa ya? Sama my bestie, Adele dong. Tanyain aja ke Z, Z sih jarang berantem sama kembarannya. Maksudnya kayak berantemnya itu bukan berantem yang C
Caca kangen tahu. Iya tahu. Iya tahu. Sedih enggak di waru, jangan sedih, Kak. Cel izin mencintaimu. Tapi betul aku kan nonton The Doors, aku kayak takut banget. Aku tuh enggak bisa nonton yang kayak thriller gitu. Aku prefer horror daripada thriller. Karena kalau thriller aku tuh enak nontonnya, aku kalau lihat darah tuh enak, enggak tahu kenapa. Kalau lihat luka atau darah enak. Jadi aku mending horror. Kangen, kapan FC? FC. Aku FC ditunda kan. Hah? Guys, kalian lihat ada yang lewat enggak? Di belakang. Demi Allah aku lihat, enggak sumpah ini aku lagi enggak bercanda. Kalian lihat enggak sih? Aku lihat tapi dari pantulan di TV. Mommy! Mom! Sini deh, Mom. Sini. Demi Allah sumpah aku lagi enggak bercanda. Mom. Iya. Tadi udah lewat dari TV. Demi Allah. Apa sih kamu tuh bayang-bayang biasa doang? Enggak, Mom. Asal lagi ngomongin horor masalahnya. Apa yang lewat? Di TV, demi Allah, Mom, demi Allah. Demi Allah. Udah aman kok. Dia tapi jalannya gini. Ayo kita milki. Apa? Milky kali. Ada yang lewat di TV. Aku lagi ngomongin horor. Terus gak tau emang pikiran aku lagi horor atau gimana. Di TV ada yang lewat, demi Allah tante. Assalamualaikum dong gitu. Assalamualaikum. Orang ngomongnya aja pernah assalamualaikum gitu. Gak apa-apa kan gak tapi ada. Gak gua sautin nak. Enggak, ini masih bagus. Ini enggak ilusi, sumpah demi Allah. Nana kesini pas Mami lagi enggak masak ya kan. Mami, Mami ada bu. Papa ke sana. Saya di kamar, saya ngambil. Di situ, oke. Airnya dimatiin dulu. Kamu ngerjain tante Nana aja. Enggak, Mami, Mami sumpah. Acil udah ngomong, Acil udah bawa-bawa Allah, masa bohong? Iya, Mami udah bilang kamu bohong. Masa Mami mau tambah-tambahin? Mami, rambutnya kok merah sih? Masa sih enggak, itu kamera aja merah. Bohong, Mami ngecat rambut ya? Iya, ngecat doarin lagi. Ih, ngecat sendiri, tapi enggak merah ini asli. Ya udah enggak usah ditunjukin, ih, Mami, ih. Marah-marah. Sampai kerudung. Tunjukin. Wah, ya. Enggak itu dong, sayang. Iya, enggak ada. Mami, jangan lewat situ biar. Pasnya pempesnya. Udah makan? Minta lagi ya, udah makan kok, sayang. Pasnya, pasnya ya Allah. Allah. Eh, enggak boleh. Harus sabar ya, iya. Nah, ya lo enggak matching banget sih apa, cuy? Enggak. Aja disuruh sabar maksudnya. Tadi dia numpahin susu. Banana sini aja, tante. Tante Mami Oshiku satu-satunya katanya. Kesenangan Mami digadain sama narsis to the bone. Ini biasa aja, Mami. Gimana dong? Enggak deh, terusin. Deh. Sini Milky. Ya Allah. Kasih. Ya, Endut. Endut masih hidup. Masih. Cookie? Masih. Tante Nana kan mau pindah. Nah, mau beli ke kucing. Mau enggak Endut di sini? Aku bingung kalau Endut paling bingung Endut kan takut kan? Endut kayak gimana? Kayak embul? Putih, matanya enggak. Biru hijau. Beda kan warna matanya? Biru hijau. Enggak pernah keluar. Satu-satu beda. Oh. Nah, Milky. Enggak pernah keluar rumah. Anaknya, dia lagi Cookie kan? Dia cuma tahu dunia dalam. Kalau ada tukang. Takut kalau ada kucing garong. Taruh gimana? Kasih ke... Kalau dia tahu nggak tahu deh. Kalau umur berapa? 7 tahun ya. Mami sekarang jam berapa? Tante sekarang jam berapa? 9. Kalau nggak salah. Pasti jangan dong, sayang. Kita masih kepake. Kamu ngambil apa di sini? Kamu ngambil apa? Aku ngeliat dulu. 5 tahun umurnya? Berapa 5 tahun? 2 kali 7 ya kalau kucing itu ya. Sayangnya kalau sama Gita ya Allah. Kamu jam berapa?
Jam 9. Enggak tahu, Mami enggak pegang jam, handphone Mami di luar. Kok di luar nanti ada yang ngambil? Enggak sih, Pak. Mau tebak aja tadi beneran lihat. Kamu kok jadi lupa jadi anak JKT banget sih? Kan emang anak JKT. Heeh. Mm-hmm. Ayo. Mau lagi di pakai SD ya, Cel? Enggak pakai apa-apa. Kompres-kompres. Mm. Pernah lihat di TikTok? Aku dulu kan ini biar sini. Iya, aku sekarang gak rajin. Sakit pun aku gak pernah. Aku capek sama minum panadol aja tidurnya berhari-hari aku. Ya Allah, bisa gitu. Iya. Gue tuh kalau minum, obat tidur malah gak bisa tidur. Iya, cukup es batu. Sih, ini. Ya bisa ya 10.000 ya. Mau Sali. Mau beliin Sali. Aku udah sekarang aja deh, mata aku udah ngantuk banget. Ya gak sih, muka aku kayak ngantuk. Iya, makanya Cil, orang kalau capek kopi sekali. Kompres gas batu di plastik aja gitu. Jadi nanti gak bekan berkantong. Mumi, aja, Mom, kita jarang bikin es batu tau. Iya, aku tuh paling males bikin es batu pakai plastik. Karena aku gak minum es, Cil. Iya, Cil juga gak bisa kalau gak dingin. Dispenser kan diganti ya, Cil. Yang galonnya bawah ya, Cil. Oh, diganti? Juga. Akhirnya rusak juga kan di sini. Gak dingin. Itu gak apa-apa ya guys, minumannya gak di... aku juga mau ngobrol-ngobrol sama tante. Oke, okay? Makasih enak. Aku baca podium dulu ya. Betul ini ada yang ngasih disco tadi. Kak John Sunghye, boleh Vice, boleh. Ini mudah-mudahan. Oke, okay, yang ke-13. Ya ampun, apa cuy. Itu teman-teman aja kalau mau ceritain tentang Mami. Mami, maaf sih Sali. Cerita-cerita horor. Iya, cerita-cerita horor Mami the best banget. Pegang di sini kayak gini kan. Kak, ke Bandung. Kak, Bandung. Panik dia. Siapa, Meng? Meng. Yang penting ini bukan Kak. Udah. Paniknya kalau udah di kamar tujuh di atas segitu. Udah buat kita aja kalau Anu aja, Mang. Aja tuh. Aja mau Mami kapan dia sekarang? Apaan yang remote sih? Lu kalau sama Mami kan ke Belanda tuh. Tunggu aja baca podium dulu. Oke guys, makasih. Yang ke-13 ada Kak Asa Giape, ke-12 ada Kak Lia, ke-11 ada Kak Fil Giawan, ke-10 ada Kak Reva, ke-9 ada Kak John Sungye, boleh Vice, boleh dong. Terus nama Tasang, Kak Kuaza, Kak Dudung Sompla, Kak Jimmy Keren, jaga kesehatan Cel, makasih. Terus ke-4 ada Kak Bale, ke-3 ada Kak Arif Yeri, ke-2 ada Kak Daranya Asya lagi sakit, aku udah sembuh Kak Dara. Yang pertama ada kasih dessert, ditunggu apa live-nya. Makasih guys. Oh, nyanyi du-du-du. Hit you with that du-du-du-du-du. Dia bisa loh, Mom. Awe-awe. Oke, okay, bye-bye guys. Slay. Kita pause dulu ya. Nah, apa itu yang jatuh? Oke guys, bye bye. Good night. Aku abisnya mau bersih-bersih terus mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Good night, semangat ya besok. Besok sekolah, ujian, kerja, kuliah, dan apapun kegiatan kalian yang lain. Tidur juga. Semangat ya. Semangat, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Love you guys.